Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel D2 Aska. Kita mau memproses pemesanan atap buku Nusa Tenggara Timur. Kota atau mobil atau daerah Nusa Tenggara Timur penempatan pakai palet ya, dan dua palet kita naik ke mobil, sisanya kita rakit lagi paletnya. Nah, ini kita siapkan palet ya. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan like, komen, dan subscribe. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan Anda dibalas dan ditimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita buat satu palet isi 6 pintu. Nah, itu biar tidak terlalu berat untuk memindahkan ke kontainer ya. Kita isi satu palet satu palet 6 pintu. Ya, enggak rusak, kita lapisi lagi pakai kardus. Nanti kita gunakan 6 palet ya, nanti kita kirim ke ekspedisi di Tanjung Perak, Surabaya. Walaupun tidak banyak, tapi ya lumayan, 6 palet pulang kira-kira 6 palet ya, 25 pieces. Ya, PVC door tahan sayap awetnya maksimal. Nanti lapuk ya, kan Anda yang kan yang murah meriah. Cukup dengan harga standar ya, kita 240 sudah bisa Anda gunakan untuk pintu kamar mandi, visitor. Nah, ini alat kelengkapannya ya, kunci beserta engsel kita packing sendiri, kita jadikan satu ya, nanti tidak membedakan. Nah, ini engselnya dan anak kunci ya, paket nanti setelah selesai. Nah, sudah selesai ya, kita naikkan ke mobil, selanjutnya nanti kita bawa ke depo peti kemas yang ada di Pelabuhan Perak Surabaya ya. Cukup sekian video dari D2 Aska. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.